Barisan Nasional perlu berani menampilkan pemimpin besar untuk bertanding di kawasan bandar supaya tidak dilihat sebagai parti luar bandar, kata Khairi Jamaluddin. Khairi yang berhijrah dari Parlimen Rembau ke Sungai Buloh pada pilihan raya umum ke-15 berkata, BN akan dilihat sebagai parti yang benar-benar serius mengangkat suara kelompok masyarakat yang mewakili 77% rakyat negara ini. Katanya BN tidak akan menjadi relevan dan suara majoriti rakyat jika perkara itu tidak dilakukan. Jelas Khairi lagi, beliau berani menyahut cabaran untuk bertanding di Parlimen Sungai Buloh, iaitu kawasan pelbagai komposisi penduduk dengan sokongan mereka lebih kepada Pakatan Harapan. Selepas tiga penggal menjadi ahli Parlimen Rembau, Khairi berkata beliau memerlukan cabaran baru yang dapat menjadikannya pemimpin yang lebih baik dalam mengorak langkah menuju cita-citanya menjadi Perdana Menteri satu hari nanti.